awal sama Bilar cuman setting-settingan lucu-lucuan gitu. Lu serius? Ya serius. Lu kesan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan Lesti dan Bilar. Kabar dan info terbaru tentang mereka berdua yang selalu menarik perhatian kita semua, apalagi usai semarak semalam. Tentu kita dibuat penasaran bagaimanakah kisah selanjutnya. Ya, kisah selanjutnya di hari ini tentang Lesti dan Bilar. Sebagaimana dalam unggahan Boy William, Rizky Billar sendiri sudah menegaskan bahwa dirinya ingin segera menikahi Lesti. Dan ketika ditanya apakah ia ingin menikah sederhana atau dengan mewah menikahi kekasihnya Lesti tersebut, dengan tegas dan jelas Rizky Billar pun akhirnya menjawab bahwa ia ingin menikahi kekasihnya Lesti tersebut dengan mewah. Ia ingin menikah sekali seumur hidup dan tentunya dengan adat yang membuat ia baper semalam, yakni adat Sunda dan tentu juga adat Minang seperti yang ia inginkan. Tempatnya di mana? Sebagaimana sebelumnya selalu digembar-gemborkan, keinginan dan cita-cita Billar adalah ingin menikah di GBK, yang mana tentu itu juga didukung oleh calon istrinya Lesti Kejora yang juga ingin ya menyenangkan suaminya. Jadi apapun yang Billar inginkan, Lesti selalu support, sehingga Billar pun dalam hal ini berupaya bekerja siang malam demi memenuhi kos dalam melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan terang saja di vlog dengan Boy William, ia dengan tegas menjelaskan, memaparkan bahwa ia ingin menikahi kekasihnya dengan mewah. Tentu kita berharap dan selalu mendoakan Lesti dan Billar bisa segera dipersandingkan dan rezeki Billar berlimpah, karena ia memang ingin menikah sekali seumur hidup dengan orang yang ia cintai. Dan tentu kita juga dibuat bahagia karena Billar mengungkapkan bahwa Lesti adalah sosok wanita tercantik menurutnya. Ya, itulah kabar terbaru terbaper mengenai Lesti dan Billar di hari ini yang tentu membuat kita bahagia, apalagi usai semalam Rizky Billar sudah semakin mantap dan jelas untuk segera meminang sang kekasih, menjadikan istrinya nanti. Ya, itulah cerita perjalanan kisah cinta Lesti dan Billar di hari ini. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komen di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.